Menurut Ganjar, dengan terkumpulnya data petani yang ada maka pemerintah tinggal memproses untuk mencari tahu masalah apa yang terjadi. Setelah itu kondisi pangan dapat terakomodir dari hulu ke hilir. Ganjar juga berkomitmen menjadikan isu pertanian sebagai program prioritasnya bersama Mahfud MD apabila berhasil memenangkan pemilihan presiden nanti. Ini menjadi kesempatan sekaligus tantangan baginya.